Ini kawasan Indonesia perbatasan. Indonesia sebelahnya satu langkah Malaysia. Kita sudah berada di daerah Malaysia. Daerah Malaysia. Ini sudah masuk daerah Malaysia. Ini Indonesia satu langkah Indonesia. Ulangi lagi videonya yang kemarin. Jadi ini perbatasan Indonesia dan Malaysia hanya selangkah. Yang ini Indonesia sana Malaysia hanya selangkah. Hanya selangkah sudah masuk negara Malaysia. Dan selangkah sekali sudah masuk Indonesia. Yang bertanya kemarin dapurnya gimana? Jadi ini tempat belanjanya, tempat makannya di Malaysia. Jadi belanja makanan di Indonesia, makan atau tempat makannya di Malaysia. Uniknya daerah sini itu, jadi belanja di Malaysia makannya, belanja di Indonesia makannya di Malaysia. Motornya masih kebanyakan motor Indonesia. Dan di sana memang ada penjagaan, ini ada penjagaan, tetap ada yang jaga, penjaga perbatasan. Dan di sini belanja boleh pakai rupiah, boleh pakai ringgit, dan boleh juga belanja pakai ringgit, kembaliannya rupiah atau sebaliknya, bisa seperti itu. Ini. Yang bertanya di daerah mana, ini berada di Sebatik. Sebatik, ini Sebatik. Atau di Provinsi Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Nah, ini pelabuhan atau perahu-perahu kalau mau ke Sebatik, mau ke Malaysia. Nah, lewat sini. Nah, itu. Ini semua mau ke Malaysia. Jadi hanya batas. Oke. Semoga dimengerti yang pengen ke sini, silakan gratis. Tinggal beli tiket ke sini, masuknya gratis dan aman, tidak usah pakai paspor. Tidak usah pakai paspor. Tidak ditanyain paspornya. Oke?